Nyelekit, ditanya lebih enak jadi wapres zaman SBY atau Jokowi. JK malah bilang begini. Muhammad Yusuf Kalla atau yang akrab disapa JK telah dua kali menjadi wakil presiden, yakni pada periode 2004 sampai 2009 di era Presiden SBY dan periode 2014 hingga 2019 di era Presiden Jokowi. Lalu, lebih enak jadi wapres di zaman SBY atau Jokowi, Pak? Pertanyaan itulah yang disampaikan Helmi Yahya saat ngobrol dengan JK. Obrolan tersebut ditayangkan di channel YouTube Helmi Yahya Bicara tanggal 22 September 2020. Bapak dua kali menjadi wakil presiden. Lebih enak zaman Pak SBY atau enakan zaman Pak Jokowi? Tanya Helmi Yahya dalam tayangan yang diberi judul Ngobrol Serius dan Bercanda ala JK tersebut. Ya, samalah, cuma beda kepemimpinannya, beda gayanya aja. Kalau zaman Pak SBY, semua masalah ekonomi diserahkan kepada saya. Kalau zaman Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Semua soal lo ya. Jadi rapatnya bisa 1 minggu, 4 atau 5 kali. Papar JK. Helmi Yahya penasaran. Senang sekali rapat Pak Jokowi ya. Begitulah gayanya, keputusan diambil bersama. Jawab JK. Jadi artinya apa Pak? Di zaman Pak SBY, lebih ringkas, lebih terarah, lebih cepatlah kita ambil keputusan. Sambar JK. Makanya Bapak bilang lebih cepat lebih baik ya. Balas Helmi Yahya sambil tertawa. Dan ini pun diiyakan oleh JK.